Yatim piatu, janda, dan orang asing. Keluaran 23 ayat 22-24. Seseorang janda atau anak yatim, janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Ulangan 24 ayat 17-22. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia.